Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan memberikan sedikit tips cara membetulkan kaki tripod yang lepas seperti ini. Nah, ini lepas ya teman-teman, seperti ini. Bisa kita lihat. Lalu bagaimana cara kita menyambungkan kaki tripod ini? Simak terus video ini teman-teman. Alat yang kita butuhkan yaitu hanya sebatang lidi. Tahap yang pertama yaitu kita keluarkan dulu semacam paku ya teman-teman, atau baut yang menempel di sini. Kita keluarkan dulu. Caranya kita dorong dari arah bagian bawah seperti ini. Nah, sudah keluar ya teman-teman. Setelah ini kita lepas, langkah berikutnya yaitu kita buka bagian yang ini seperti ini teman-teman. Kita taruh dulu di sini ya. Ini juga kita lepas. Nah, seperti ini kita lepas. Berikutnya kita masukkan kaki tripod yang lepas ini ke sini teman-teman, seperti ini. Lalu bagian ini kita tarik sampai ke sini seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, baru kita masukkan semacam ini, yang ini bagian ini teman-teman. Kita masukkan dengan mengendap ke dalam seperti ini. Kalau sudah seperti ini, lalu kita masukkan tuas pengunci kaki tripod sini. Langkah terakhir, kita tinggal memasukkan baut yang kita tadi lepas teman-teman. Caranya sama seperti kayak tadi, kita masukkan dari atas ke bawah seperti ini. Setelah kita masukkan seperti ini, lalu kita tekan sampai benar-benar baut ini masuk. Nah, kaki tripod ini sudah betul kembali teman-teman. Ini sudah bisa digunakan kembali. Sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.